Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya. Di video kali ini saya sedikit sharing tentang error ABS ya. ABS malfungsi truk Scania V410 XT ya. Langsung saja kita cek error kodenya ya. Ini untuk jam menyala engine ya. Dan ini kode error untuk ABS. Sebenarnya sudah tidak aktif ya, tetapi karena masih muncul peringatan ABS malfungsi, makanya harus dilakukan pengecekan. Langsung saja kita buka SDP3 ya, karena untuk XT kan tidak bisa dicek menggunakan aplikasi Scania Smart Mobile. Langsung kita masuk ke SDP3. Kita lihat keterangan dari kode error DMS tadi mengarahnya ke sensor atau ke apa gitu ya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini tidak muncul ya error kodenya ya yang aktif. Kita cek history ya yang belum aktif. Kita buka. Di sini mengarah ke sensor berapa? T11 ya. T11 posisinya di ban nomor 3 ya. Posisi ban nomor 3, axle 2 kiri. Ini untuk sensornya. Dari keterangan kita disuruh melakukan pengecekan. Ini oleh telah ya. Nah, karena tidak aktif kemungkinannya cuman kotor. Nah, kita pastikan lagi nanti untuk pembongkaran sensornya ya. Di posisi ban nomor 3 itu tidak perlu melepas ban ya, cukup dari bagian dalam aja bisa terlepas sensor ABS. Langsung ini saya hapus errornya dari SDP3 setelah dilakukan penghapusan. Kita keluar dari SDP3 lalu action di aktual sensornya ya. Langsung pengerjaan pengecekan sensor T11. Ini separuh ya. Nah, ini posisi sensornya ya, ban nomor 3, axle 2 kiri ya. Arep resi-resi sih. Kotor kan. Itu posisi ujung sensornya kotor. RC. Setelah itu kita lakukan pembersihan dan pasang lagi sesuai celah yang di standarkan ya. Standar dari pabrikan celahnya itu 0,7 mm. Itu standar pabrikan.
sudah bersih langsung dipasang ya, terus dilakukan pengecasan. Kita masukkan mentok, setelah itu tarik, diperkirakan ya, pakai perasaan lah ngomongnya, itu sekitar 0,7 mili enggak sampai 1 mili ya, 0,7 mili. Nah ini errornya sudah hilang kan di SDB3, langsung saja encok dan keluar dari SDB3. Untuk proses selanjutnya kita lakukan tes jalan ya, truknya kita jalankan agar pembacaan sensor ABS itu akurat ya, sinkron antara ban posisi 3 tadi, XL2 kiri tadi, dengan sensor ABS yang lain. Kalau sudah sinkron, otomatis error peringatan ABS malfungsi di monitor panel itu hilang nanti ya. Langsung saja kita lakukan tes jalan. Oke, mulai kita tes jalan ya. Itu masih muncul warna kuning peringatan ABS malfungsinya. Nah, ini sudah hilang ya peringatan ABS malfungsinya. Itu berarti sudah normal ya, sudah sinkron. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, menambah ilmu rekan-rekan semua. Jangan lupa amal digitalnya dengan cara like, comment, subscribe video ini ya. Terus jika ada saran, kritik, dan tips silahkan tulis di kolom komentar. Salam mega berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.